Perkenalkan, ini Bapak Ahmad Ardi. Ini Abang Jamaluddin. Perjalanan sampai sempat singgah bermalam di perjalanan, karena kita dari sana ke sini tuh makan waktu sampai 1 minggu. Jadi 1 minggu 1 malam. Setelah Bapak sampai ke tempat, bagaimana perasaannya Bapak? Itu perasaan saya sangat sedih. Sedih. Kenapa sedih Bapak? Karena nggak ada uang. Kenapa sedih Bapak? Karena nggak ada uang. Apalagi jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana kembali lagi dengan channel Al-Matin. Kita lagi ada kegiatan Sunmori antar komunitas klub motor Honda. Yang mana ini perwakilan dari CNC. Tujuan akhir kita, kita start dari ekstra motor titik kumpul, dan yang terakhir kita finish di pantai Erari, tempat wisata masyarakat yang paling digemari. Kita akan wawancara sedikit terkait kegiatan ini di para peserta. Minta waktunya Bapak, bagaimana terkait kegiatan ini? Mungkin ada pesan-pesan dan kesan yang perlu disampaikan. Ya, bagaimana? Kesannya loh. Kesannya? Oke, baik. Terima kasih. Untuk siang hari ini kita adakan tur gabungan antara dari pihak Astra sama komunitas Honda di Nabire. Kita alhamdulillah dari CNC mungkin ada 10 anggota lebih yang 15 bisa hadir. Untuk kesannya, pesan-pesannya, kesannya untuk bisa, siapa tahu kedepannya bisa diadakan acara lagi untuk mempererat tadi persaudaraan antar baik. Menurut Bos Surya, bagaimana tanggapannya terkait kegiatan hari ini? Oke, makasih. Saya dari CNC. Yeah. Tanggapan saya, semoga teman-teman CNC khususnya dan all bikers di Nabire tetap kompak dan solid selalu. Amin. Pesan saya, sungguh menghibur karena menambah tali silaturahmi dan persaudaraan di hari ini. Makasih. Untuk pesannya semua bikers yang ada di seluruh kota, bagaimana Om untuk di berkendara di jalan,
Oh ya. Yang baik bagaimana seperti itu? Tetapnya harus safety ready. Pertama, helm harus ada, motornya harus lengkap, dan selalu berhati-hati di jalan raya. Karena kami adalah pengguna motor sekaligus pembina Portugal. Pembina teman-teman yang akan mengendarai kendaraan di jalan. Siap. Nah, jangan sampai salah paham tentang adanya komunitas motor ini. Jadi komunitas ini bukan kita ugal-ugalan di jalan, melainkan memberi contoh, setidaknya memberi contoh yang baik seperti itu. Ini ada Mas yang lagi sendiri nampaknya butuh. Oh ya, ini ada selaku wakil ketua dari Sensei. Bagaimana Bapak? Pesan atau kesannya untuk all backers semua di seluruh kota yang ada di Indonesia ini, Bapak? Oke, terima kasih brother, all backers di Nabire khususnya. Mari kita selalu solid, saling menjaga tali silaturahmi satu sama lain, saling mengingatkan lah hal-hal yang positif. Kita tetap menjadi komunitas yang tetap menjunjung tinggi kesamaan. Siap. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, kelengkapan kendaraan, kemudian kita jangan ugal-ugalan. Nah, kita itu yang paling komunitas yang bukan abal-abal. Nah, ini komunitas yang aman, bisa dicontoh untuk para semua. Yang baik. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari Bapak Korlap CNC ada yang perlu pesan yang perlu disampaikan untuk kita semua. Saya pikir sih sangat disampaikan tadi sama Pak Wakil, kalau semua itu kita komunitas ini adalah bersatu untuk, ibaratnya begini, ini kan komunitas ini kebetulan karena kita mencintai apa motor ataupun yang kita punya ini, jadi mau tidak mau kita memang harus memang benar-benar komunitas yang bukan abal-abal, tapi semua itu kita jadikan contoh. Siap, siap, siap. Meskipun kita beda, tapi tetap kita tetap satu. Salam satu aspa. Salam. Salam. Terus teruslah berkarya. Siap, siap. Terima kasih. Kesimpulannya dari saya, bahwasannya komunitas itu tidak seperti yang orang pikirkan, yaitu ugal-ugalan di jalan dan bikin sesak jalanan, melainkan kita berkomunitas di samping menjalin silaturahim yang baik, saling mengingatkan, dan kita juga menjaga keselamatan, paling utama menjaga keselamatan kita sendiri maupun keselamatan orang lain. Nah, itu yang paling penting. Mungkin nanti ada kita sorot masing-masing dari all komunitas. Terima kasih. Nah, beginilah lokasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat Nabire, khususnya ya di Nabire, umumnya di Papua. Sini banyak apa namanya banyak tempat, aduh, spot-spot untuk foto dan pemandangan yang sungguh luar biasa. Banyak pulau-pulau yang ada di sini dan masyarakat cukup lumayan peminat pengunjung seperti itu. Ini kita shot sedikit. Masih ada makanan tuh, bawa. Siapa tuh sepulang kan? Milih. Tadi bilang lapar toh. Ini minta maaf, bukan apa, bukan petugas konsumsi, melainkan tugas pembersihan, tugas kebersihan, bersih-bersih makanan yang masih ada. Terima kasih. Thank you.
Ya. Bagaimana ini dari Bapak? Mas dari komunitas mana? Sukupi, Kakak. Ah, dari Sukupi. Bagaimana tanggapannya tentang kegiatan ini, Kakak? Mantap. Lain kali ki. Gas touring lagi. Ya. Nah, ini tanggapannya bagus. Mungkin ada dari Kakak, bagaimana Kakak? Atau promosi bagaimana? Nah, ini teman-teman komunitas dari Sukupi Nabire. Kita explore dulu bagaimana wisata di sini. Di sini ada tempat tempat peristirahatan bagi pengunjung. Yang mana yang mau beristirahat? Beginilah tempat wisata yang digemari di Kota Nabire ini. Di sebelah sana ada pulau-pulau yang tak berpenghuni. Begitupun sebelah sana kita suara sedikit. Nah, di situ ada pulau yang tak berpenghuni namun bisa dikunjungi. Di sebelah sini ada pulau juga yang lebih besar. Bisa juga kita rekreasi ke dalam masuk dan tidak berbahaya, aman insyaallah masyarakat. Nah, di sini ada tempat buat mandi, bisa juga buat happy-happy bersama teman-teman. Ini tempatnya tidak terlalu dalam karena terletak di dekat perbukitan. Nah, seperti ini bisa senang-senang untuk bersama keluarga tercinta di sini, menghilangkan penat dari kegiatan sehari-hari, terutama bagi yang biasa di kota. Nah, ini ada teman-teman yang ini anak-anak kecil semua bisa sini karena tempatnya tidak terlalu dalam. Sangat cocok bagi keluarga yang ingin berwisata di tempat ini, tepatnya di Erari, nama pantainya. Kebetulan ada banyak pengunjung. Kakak boleh minta waktunya, Kakak dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari Kimi. Kenapa Kakak bisa memilih tempat ini untuk berwisata bersama? Aduh, bilang kata semua. Mungkin karena tempatnya yang indah atau bisa renang sama atau karena pantainya yang dangkal begitu, Kakak. Menurut aduh, dia malu-malu, guys, karena kurang mengolah bahasa yang harus disampaikan seperti itu. Ah ya, setidaknya kita bisa tahu bagaimana keramaian tempat ini. Terima kasih. Nah, senori bersama teman-teman komunitas klub Honda Motor di Nabire All Because. Dan di sini ada, nampaknya saya ketinggalan foto bersama. Tunggu saya. Siap sudah. Ini all komunitas speakers Nabire Honda. Siap. Ini dari komunitas CBR CNC. CBR Nabire Club. Foto, 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 foto